Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di IPC Wiradisa. Sudah lama sekali enggak kesini ya. Hari ini hari Minggu, tanggal 4 September 2022. Ini masih jam 7 pagi. Kita lihat ada beberapa armada yang sudah standby di pangkalan bis ini ya. Kita absen dari pojok itu ada Dewi Sri, kemudian ada Sinar Jaya, dua Sinar Jaya, Dedi Jaya dan Dewi Sri. Belum ada aktivitas perjalanan untuk pagi hari ini. Kita lihat juga masih sepi ya untuk para calon penumpang. Informasi dari pedagang di sekitar IBC udah beberapa pekan di sini tuh sepi. Biasanya kalau malam Senin atau Minggu pagi ini biasanya tuh rame untuk perjalanan ke barat, tapi untuk beberapa pekan emang sepi ya. Mungkin karena ya belum ada libur panjang mungkin. Kemudian untuk harga tiket ada beberapa PO yang sudah menaikkan harga tiketnya terkait dengan kenaikan harga BBM yang sudah mulai pada kemarin ya, sekitar jam 2:30 sore sudah diumumkan kenaikan, antara lain ada Pertalite dan Biosolar. Untuk kenaikan pastinya kita belum dapat informasi lebih lanjut, cuman ada beberapa kabar yang sudah menaikkan harga tiketnya tuh. Oke, ini situasinya pada pagi hari ini masih cukup sepi. Jam 7. Kemungkinan nanti mulai diberangkatkan jam 7.45 sampai jam 8-an lah ya kalau di sini. Dan ada beberapa armada yang transit dari Terminal Kajen, kemudian dari daerah Batang ya, kemudian dari Terminal Pekalongan juga. Ada beberapa yang transit di pangkalan bis IBC ini. Kan penumpang dari agen-agen yang ada di pangkalan IBC ini. Kita lihat ya aktivitas pagi hari ini. Yuk. Masuk pangkalan bis IBC Wiradisa. Dari Kajen. Disusul di belakangnya ada Keramat Jati. Santri langka nih masuk. Waduh, mbak-mbak hampir. Merci bos. Biro Tunggajaya Kimaura masuk pangkalan bis IBC Wiradisa.
mantep banget SHD. Guncangannya mantep banget ya kalau SHD. Rame juga. Laju prima. Purple. Persiapan diberangkatkan nih, mengawali perjalanan pada pagi hari ini ada Dewi Sri tujuan Ciputat Lebak Bulus Peci Style, bodinya SR1 ya, legasi generasi awal. Keramat Jati. Versus kacanya terang banget. Meninggalkan IBC. Putra Sandri. Maura ada nih bos. Widih,
jam 7.53 sudah pada berangkat armada dari Pangkalan Besi-Besi Pradesa. Ini tinggal sisa-sisa penumpang yang masih menunggu armada dari Sinar Jaya. Enggak terlalu ramai untuk hari ini. Ini tinggal satu Dewi Sri kayaknya, si Perpal. Kita aja teman-teman vlog hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share apabila video ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.